ada pembantu baru dah, abang. Eh, masih lah aku tengok sama menjaga. Abang dengan Alia, mestilah sedap kan? Alia. Hai. Ada pembantu baru. Pandai dia. Hey. Aku apa? Nah, ambil make up mama. Ya, dah balik. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Alia. Selamat hari jadi. Kelapa tidak rumah, ada hindu kelapa, pusing kota ini. Makin keren. Wow, cantiknya. Suka. Budak ni kan, dia mesti nak harapkan mama dia juga kejut dia tau. Anak dara apalah bangun tengah-tengah hari macam ni. Eh, ya Allah, sabar je lah aku dengan dia ni. Eh, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Allah. Mama. Sorry, good morning. Good morning. Eh, dah, bangun. Bangun, Alia. Alia. Tarik. Bangun. Tarik. Ish, budak ni kan. Hei, beratlah dia ni. Alia ngantuklah, Mama. Tak nak pergi sekolah boleh tak? Hari ni kan birthday Alia. Boleh kan? Ya, yeah, boleh. Tak nak pergi sekolah, ya, anak Mama. Jangan. Cepat. Janganlah geletik Mama. Nak kena ni. Mama. Aduh. Hai. Selamat hari jadi, sayang. Thank you. Alia, dah siap belum? Dah pukul berapa dah ni? Tak siap-siap lagi? Aduh, hai budak ni. Mama! Ya Allah. Alia! Ish! Eh, main-mainlah dia ni. Cepatlah siap. Rambut Alia basah lagi lah, Mama. Mama ni nak kena reply message customer lagi. Kena hantar barang dekat Kelang. Pergi keringkan rambut, Alia. Ambil hair dryer Mama. Lepas tu ikat rambut kemas-kemas. Kita nak kena keluar dah ni. Kena delivery barang kat JP, barang kat KL. Tak gerak lagi, Alia. Cepatlah. Terus sikat, kan? Lepas tu, tolong dandankan sekali. Tak kena bawa basah. Ish, budak ni sini cepat. Sikat ni. Belakangkan rambut ni. Alia. Macam mana nanti kalau Mama tak ada, sikat rambut pun harap kat Mama? Ih, Mama ni. Kalau Alia tak ada macam mana? Kalau nak sikat rambut pun Mama berkira? Pandai melawan, eh? Menjawab sekarang ni. Sakitlah. Alia jangan tinggalkan Mama tau. Mama tak boleh hidup tanpa Alia. Okey, Mama. Tidurlah Intan, tidurlah sayang. Anak emak kecil, kecil emak timang. Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kita. Nanti Alia bila dapat anak, nyanyi sama macam Mama tahu.
Mama, janganlah main Facebook kita. Bahaya. Kejap, Mama nak kena reply customer punya message ni. Mama! Alia tak apa-apa ke sayang? Ya Allah, Alia. Sayang. Mama minta maaf. Alia takut. Budak siapa ni? Alia. Alia, cikgu. Oh, Alia. Okey. Kita sama-sama menyanyi untuk Alia. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Alia, ini apa beding kau? Kenapa lain je ni? Kenapa monyok? Tadi aku hantar aksiden dengan Mama. Kau okey tak? Ada lebam ke? Cedera ke? Kaki patah? Ya, aku okey. Syahini macam ni okey tak? Dia okey je. Alah, kau okey. Syahini okey. Kira semua okey lah kan? Alhamdulillah. Sekejap. Kau pejam mata? Pejam mata. Panas sana. Aku tak percaya sangat kau ni. Kenapa? Panas sini tak boleh. Panas sana. Kira sebab berapa? Tiga? Okey. Satu, dua, tiga, buka. Wow! Kau beli? Yalah, kau tahu lah. Alah, cantiknya. Cantik kan? Sebab aku pun ada satu. Oh, thank you. Kau sana lah. Bila peluk kat tangan? Sekejap. Petang ni, lepas sekolah jadi keluar tak? Jadi. Okay. Tapi aku kena balik before pukul 4. Sebab ada plan dengan Mama. Kalau macam tu, kita pergi celebrate dulu. Jom. Boleh. Tapi aku kena inilah settlekan dengan mak aku dulu. Sebab aku kenal kan mak aku macam mana. Mana tahu dia surprise mana-mana tu. Punya. Untunglah ada mak nak celebrate birthday. Itulah untung. Aku ni nak harap kamu bapak aku. Redak lah benda aku boleh lupa. Aku cuma ada Mama. Mama pun ada aku je. Apa? Ini barang elok dah. Macam kau. Orang pecah. Sini. Cari mana? Sekolah. Cari Demon ke? Kak, luar bawang. Jangan bawang kak. Cik ayam ke? Nak bagi tahu ni masih. Ayam ni semua yang dah tak segar. Yang ada ni pun kebanyakan ni yang dah kena langgar. Ha? Kedai sebelah kawan saya ada jual ayam. Semua baiknya. Kalau makcik nak saya pun ada jual ayam. Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipin, petok. Ayam. Lah, mungkin tak payah nak serius sangatlah. Potong ayam je pun bukan potong lagi orang.
Kalau aku potong daging orang pun, daging kau dulu aku cincang. Ha. Antuk ah. Ni, pisang. Kan? Ni. Agak-agak tahun depan mau siap ke apa? Tak apa. Tak tahan. Kau tak nampak aku tengah kerja ni. Lah kecoh. Macamlah kedai bapak dia. Alah kedai bos dia, bos dia pun malas tengah kerja. Tak lunch break ke? Hari ni kita ada lunch buffet. Koranglah member yang menjanamkan kerja member. Jom lah. Suka kamera, janganlah mengadap sampai macam tu. Awak macam mana dah aku suka fotografi? Sorry lah Alia, aku nak belikan kau kamera. Tapi aku tak ada duit. Asal nak ada kau kamera? Hadiah birthday lah. Birthday? Aku rasa tak payah. Sebab maybe this year, mama aku belikan aku kamera. So kau beli aku benda lain. Apa benda? Belikan aku macam... Tengok tangan aku kosong. Tak ada apa-apa pun. Pandai budi, eh? Wah, banyaknya kamera. Cantik-cantik. Memanglah cantik. Dah nak buka kedai gambar. Tak adalah, aku sahaja je cakap. Yalah, korang kan borak tanpa aku. Eh, korang. Lepas kita ambil gambar, kita pergi makan mie celup. Nak tak? Boleh? Boleh, macam biasa? Macam biasa. Jom, pakai gambar dulu. Mana? Jom. Angkat. Angkat dah dalam. Okay. Dek, cepat. Dah Mama Mamat tu. Kau kenal? Kau tak perasan ke? Every time kita lepak sini, mesti ada muka diorang. Dah. Eh, Alia. Hari ni kau nak makan banyak mana, kau makanlah. Sebab dia ni yang belanja kita berdua. Eh, aku tak belanja kau. Belanja Alia aje. Alia nak makan powder je, okey? Eh, jap. Wallet. Jagi singgah sekolah balik boleh? Macam tu cara dia. Apa, eh? Pai, itu bukan budak tes kau ke? Apa tes? Ah, yang ini. Tes apa kalau nak selak pun susah nak nampak betis. Tengok jelah daripada jauh. Cuci mata. Mulut tak payah macam melongkang lah. Kalau aku dapat, nak bagi apa? Abai, kalau nak cakap pakai mulut ni, Abai, anjing pun dia cakap pakai mulut, Abai. Gong-gong-gong bunyi dia. Satu kampung dengar, Abai. Dapat dulu baru boleh borak dengan aku, Abai. Kan? Setakat perempuan ni apalah sangat. Bapa nak dara yang kau dah jahanamkan, Abai. Yang tak dara pun kau jahanamkan juga, Abai. Ini tak sekolah ni apa sangat. Cabar, nampak? Agak. Tak payah nak gaduh. Sekarang depan mata, kan? Kata ni test kau suka yang version kan? Ha, tunggu apa lagi? Boleh ke? Apa yang boleh? Kata jantan. Okey. Hai. Nak join boleh? Kau pun nak join? Aku tak cakap dengan kau. Jom. Lepak meja kita orang. Tak nak. Jomlah. Aku cakap tak nak lah. Kenapa aku kena lepak dengan kau? Aku kenal kau pun tak, kan? Sombong kau, eh? Jomlah. Hei, kau ni!
mati bagi orang. Sorry lambat. Aku tengah pop win tadi. Habis ke tadi? Alang-alang yang lidah dia tak apalah. Aku gerak dulu. Kau nak pergi mana? Aku kena pergi sekolah. Jumpa form 6. Ada hal nak settle sikit. Dah lambat ni. Gerak dulu. Hati-hati. Alia, hati-hati. Okay. Bye. Lupa. Aku bagi je lupa. Kenapa tak ingat kan? Cantiknya aku ni. Pakai kan? Ada betul. Tintin. Tering. Cantik. Pas pula mana? Lama. Ali. Pidat kau bocor. Serius ke? Banyak ke? Okey macam ni. Aku pergi toilet. Kau tunggu sini. Toilet mana aku nak pergi? Aku pergi toilet sekolah je, dekat. Sekolah? Kau tak patah balik? Alah, dekat je lah. Aku tunggu je. Kalau bas datang macam mana? Kita ambil cab. Okey? Kau tunggu sini tau. Okey? Tunggu, okey? Ellie, cepat sikit! Ya. Aku tinggal sekarang. Dia dah belah. Cepat.
yang ni lah. Oh, okey. The medium size je kan? Mama sayang Alia. Mama sayang luar lain pada lain, ya? Okay. Alamak. Puding dah kereta pula. Kejap, Kak. Eh, Kak In. Tengok saya buat dulu. Takut saya taruh puding nanti. Celah mana pun kau lagi. Kita orang kejar. Aku minta tolong kau. Kau lepaskan aku kali ini. Aku minta maaf. Kebiasaannya ayam aku tak payah nak kejar. Petiknya masih sampai. Tapi kau ayam-ayam kan kita orang. Pai, Luk. Aku tak boleh lah benda susah nak dapat ni. Aku rasa macam tak nak kena rasa. Aku nak balik. Aku nak penat. Dah takut sangat dah budak ni. Kita tinggal selari kat sini. Gimana kau ni? Ya, si bangsa. Ayam ni, dia salah-salah. Abang buat kanan. Hop. Apa? Apa? Orang pun. Aku tak nak banyak pun sonok-sonok ni, eh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau nak elak-elak apa? Banyak main. Sekarang kau selak kau punya kain. Jangan. Lepaskan aku. Segala yang aku dapat, aku tak lepaskan. Rasa sakit ni hilang bila aku puas. Kau rutah dia. Hah? Wangi pai ludah. Ludah sekarang gua pula hentak lu. Mari. Apa Remy? Dah lah jom kita balik. Oh. Kita ni apa?
Kita ni serigala. Kau tengok, mangsa tengah tenat. Kenapa kau nak tarik muka? Sekarang kau nak jadi serigala ke? Kau nak jadi seri muka? Kalau nak jadi serigala, kau jangan banyak cakap. Minum. Biar kita tengok macam mana serigala menekan mangsa. Aku nak balik. No, serigala. Serigala-galanya di sana. Pagi. Hai. Kita makan sama-sama. Aku lapar. Kau orang pun lapar. Aku kenyang. Kau orang pun kenyang. Gih. Eh, bukan sini. Sana. Hello, Ellie. Alia dengan kamu tak? Tak ada. Tak, Alia tak balik-balik lagi ni. Dah pukul berapa dah? Acik.
Mama! Mama, tolong Alia, Mama! 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 Alia! Alia, sayang! Ya Allah! Alia! Alia, saya mengucap saya. Mama ada kat sini, saya. Mama ada kat sini. Mama ada kat sini, saya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, saya. Ya, Mama ada kat sini dengan Alia. Mama belikan untuk Alia. Masuk dulu. Pasal anak dia kena rogol. Ni biar betul. Setahu aku anak senang kecil lagi. Anak dia yang kecil lah. Dalam darjah 2. Senang kan betul. Oh, bahaya kan sama sekarang ni? Makan lagi kan? Alia ada buatkan Mama nasi goreng. Tapi Alia tak tahulah sedap ke tak. Mama rasa eh? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mama. Mulai hari ini, kita dah tak boleh nak sedih-sedih dah. Kita kena kuat. Alia pun akan kuat untuk Mama. Mama ada untuk Alia, ya? Mama sentiasa ada untuk Alia. Alia minta maaf, Mama. Saya minta maaf.
cakap kita bodoh apa? Bangun. Aku tak bodoh. Aku tak bodoh, aku doktor. Kau yang bodoh-bodoh sekarang, doktor. Nak cucuk pesakit yang bodoh. Izinkan. Dah, tak payahlah makan seorang. Apa itu bodoh? Mana mama aku? Sakitlah. Sakitlah. Aku nak korang delete video tu. Nak delete buat apa? Tak ada apa-apa. Aku nak viralkan video kau bumi. Apa korang nak lagi ni? Kau nampak dengan aku nak. Lagi benda ni tak hilang. Sakit tu aku rasa selagi tu aku pakai kau. Nanti bila dah balik, budak-budak sekolah tengok. Budak-budak flat tengok. Yang paling sedih bila pak kau tengok. Ada anak tapi anaknya tak ada maruah. Janganlah cakap apa lagi. Apa? Apa? Nyam, nyam, nyam. Izinkan aku untuk merasmikan majlis pada malam ni, Pai. Aku tak tahan, Pai. Barang jadi. Jadi, Pai. Okey. Okey. Aku pun dah tebuk dia dulu. Rokok sebatang lepas. Isap lama sikit, Pai. Paslah. Sekarang. Mana lari tu? Kena! Hati-hati. Ini jalan mati. Yeay! Alia! Alia! Pai, ni apa barang dia ambil ni? Eh, gila ke apa? Kakak. Nak ke mana? Alia. Kau nak mangkat mana? Mangkat atau terjun terus? Ya. Eh, kita tak nak tolong dia ke apa? Kau terjunlah tolong dia. Pergi. Baik hati sangat kau ni, Lok. Sini sayang. Makan dekat depan.
terkejut, Mama. Sayang? Sayang? Kenapa ni, sayang? Alia penat, ya? Rehat. Ya? Alia baring. Assalamualaikum. Puan Laini. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Azhari dari unit jenayah Bukit Aman. Ada apa ni, tuan? Puan Laini minta ke unit forensik untuk pengecaman mayat. Mayat siapa? Anak puan. Anak saya. Anak saya ada kat dalam, tuan, tengah tidur. Saya rasa tuan ni salah rumah ni. Boleh saya masuk dalam untuk pastikan? Boleh. Alia? Tapi semalam dia... Saya rasa baik puan ikut kami ke balai. Buat pengecaman. Dia tak boleh sentuh, puan.
lambatlah sayang. Selalu sangat lambat. Senyum dengan apa? Terima kasih, Abang. Abang, andai katalah satu hari nanti kalau saya pergi dulu, Abang kena sayang Alia, jaga dia macam mana Abang buat sekarang. Yalah, mana tahu nanti dah cuba berganti, lupa ke anak pula. Yalah. Yalah, Abang yang pergi dulu macam mana? Kenapa Abang cakap macam itu? Ani, kalau Abang pergi dulu, awak akan jaga anak kita betul-betul. Didik dia dengan agama. Jangan lalai mengasuh dia. Dan yang paling penting, walau apa pun jadi, Ani kena kuat. Puan. Tuan. Hello. Assalamualaikum, Puan Aini. Maaf kalau saya mengganggu dalam keadaan Puan sekarang. Harap semuanya okey. Ada apa-apa perkembangan pasal kes anak saya? Kami masih lagi menyiasat. Sedang menunggu laporan daripada unit forensik. Harap Puan dapat bersabar dan bagi kami sikit lagi masa. Kalau ada apa-apa nanti cik telefon saya ya. InsyaAllah boleh. Jaga diri, Puan. Yeah.
Apai. Apai. Selan. 500 kuasa kuda. Ini Abang Remy yang datang. Mama, nanti kalau Alia tak ada, lepas tu Mama rindu kat Alia. Mama tengok je tau kotak muzik ni. Ayah nak tinggalkan Mama ke? Bukanlah. Nanti kan nak masuk asrama penuh. Sikitlah Alia.
Maafkan, semua sudah diambil dan akan dihantar ke unit forensik. Kau dah ambil gambar mayat? Semuanya ada dalam sembahan saya, Tuan. Nanti saya akan serah di pejabat. Tuan, ada kesan torehan di lengan kiri mangsa. Hello, Puan Aini. Ada apa-apa berita pasal anak saya? Saya rasa ada. Saya kena pastikan dulu. Puan Aini kat mana sekarang ni? Saya dekat pejabat pos. Tengah nak hantar barang. Petang nanti saya dan pegawai saya nak jumpa Puan Aini. Kami nak tanya beberapa hal tentang anak Puan Aini. Nanti saya datang sana. Itu saja. Terima kasih. Pasal Luke ni, Ana tak tahu apa. Langsung. Aku dengan kau semalam, kan? Mana aku tahu apa-apa. Aku tak tahulah nak cakap macam mana, Abai. Tapi jujur aku cakap aku tak pernah kepala tak berisi macam ni, Abai. Aku tak tahu nak cakap aku ni ilusi ke apa. Tapi dia main jiwa, Abai. Aku rasa tak sedap hati, Abai. Kau ni apa hal? Abai, Luke ni... Benda ni semua kau tak rasa ada. Ada kena-mena dengan kita. Kau aku ada sanggup paut. Kalau aku dah rasa benda ni, takkan kau tak rasa. Kat otak ni takkan tak ada rasa langsung. Pakai otak lah. Boleh pakai. Luke mampus kat tempat kerja dia. Kau tahu kan mana bunuh dia aku pun tak tahu. Kau tahu mulut dia macam longkang, kan? Semua orang tak suka dia. Cakap macam pakai otak lah dia ni. Senang tak cakap. Cakap pakai otak. Pakai otak sikit. Pakai otak. Cakap. Bodoh. Jangan semak sini. Belah. Mayat yang kami jumpa pagi tadi ada kemungkinan berkait rapat dengan kematian Alia. Maksud tuan? Kami masih lagi menjasat. Mengikut temu bual dengan rakan si mati, dia ada dua kawan baik. Cakaplah. Cari apa ni? Cari barang apa? Cari ayam. Nak cari ayam yang awal subuh tak ada orang. Bukan apa. Aku nanti kena tabur. Jadi tuan suspek dua orang tu ada kena-mena dengan kematian anak saya. Kami masih lagi menyiasat, Puan. Kalau mereka berkawan baik, mesti diorang buat jahat semua sama-sama, kan? Betul tak, tuan? Saya tahu memang susah untuk tuan jawab semua soalan saya. Tapi saya harap tuan percepatkanlah siasatan ini. Sebelum ada mangsa lain yang akan sama macam anak saya. Saya faham perasaan tuan. Tapi yelah, kami ni yang kursi dia. Nak apa ikut, Kak? Ayam seko. Ya, saya faham. Tuan tak ada kat tempat saya. Tuan tak rasa macam mana sakitnya saya. Saya nak mereka mati tersiksa sama macam anak saya. Puan ada dekat mana semalam?
Cikgu. Dini. Kau ni okey ke tak? Dari tadi diam je. Entahlah. Aku rasa pelik bila Alia tak ada. Dini. Masa berdia Alia hari tu, kau tiba-tiba rasa nak balik. Kenapa? Kenapa kau nak tahu? Saja je nak tahu. Tak payah tahulah. Tak ada guna pun. Alia dah tak ada. Kau sukakan dia? Ada kau yang tak sukakan Alia. Apa yang Aini buat tu tak betul. Tidak hak kita untuk bertindak. Ada pihak berkuasa. Seruh kau pihak berkuasa biar dia selesai. Cuba kau cakap dengan aku, Wen. Apa yang jadi ni boleh kembalikan balik ke anak aku? Aku tahu. Aku tak ada hak. Tak ada hak nak kecek pasal benda ni pun tak ada hak. Nak bincang pun tak ada hak. Sebab hak menanggungnya Aini. Bukan aku. Aini hak menanggung. Berat mata aku memandang. Berat lagi hak Aini tanggung. Tapi aku tak usik Aini jadi macam aku. Aini tahu? Aku. Pasal aku fikir pasal aku. Aku hilang dua-dua sekali. Aku hilang dua-dua sekali, Aini. Tapi kau lain. Aku ni... Aku ni mak dia. Aku jaga dia. Aku sayang dia. Dia satu-satunya anak aku. Teman aku masa arwah dah tak ada. Arwah tu bagi amanah aku untuk jaga dia. Tapi dia hilang macam tu je. Aku tak kisah kalau dia tak ada dengan cara lain. Tapi bukan cara tu. Hidup mati ni bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan. Apa kuasa kita ada? Nak halai kematian. Bila saat tu mari, dia tidak lewat sedetik, tidak cepat sedetik pun. Aini kenapa? Kenapa aku? Kenapa aku? Tak cukup lagi ke aku kehilangan suami aku? Dan sekarang ni aku kehilangan anak aku. Ujian apa ni? Aku tahu. Allah tu takkan uji kita kalau kita tak mampu. Tapi aku... Aku tak mampu nak terima ni semua. Aku tak tahu macam mana aku nak terima, Wil. Aku sakit. Tolonglah cakap dengan aku. Apa aku nak kena buat sekarang, Wil? Tolonglah aku. Bang, ayam separuh. Potong kecil-kecil. Berapa? 10. Sih.
Apa punya barang ni? Hangat rasa macam arang. Dulu punyalah senang, sekarang susah. Ni kau buat apa? Mengerang. Telur mana telur? Alah, kacau jiwa lah barang ni. Ah, lupa nasi L pula. Alah, apa benda ni? Kau tak layak sebut nama dia. Aku rasa kes ni mesti ada kaitan. Tuan Syak Puan Aini ke? Tak mungkin, Tuan. Puan Aini tu nampak macam baik orangnya. Lagipun dia ibu tunggal. Tapi dia kan seorang ibu. Tuan, kita ada kes baru. Ellie tak sampai pun nak minta maaf dengan Alia. Ellie tak sempat nak bagi tahu Alia yang Ellie sayang kat dia sangat-sangat. Dia sayang Ellie. Sebab Ellie satu-satunya kawan dia. Selain daripada Dani. Cina tahu tak? Ellie selalu rasa cemburu dengan Alia. Alia pandai, cantik, ceria,
jiwa Alia selalu tenang. Lagi untung, dia ada seorang mama yang sayangkan dia sangat-sangat. Hidup Alia nampak sempurna. Tak macam ini. Ellie tak tahu lah Ellie dapat jumpa kawan macam Alia ke tak. Ellie rindu dia sangat macam. Kita semua rindukan Alia. Sudah, Kak. Kau mesti cari aku. Jadi kau tahu mama aku nak cari kau. Tapi aku tak bodoh macam dia orang. Memang kau tak bodoh. Tapi hati kau sebangsat muka kau. Patutlah anak kau sedap. Tapi aku rasa kau lagi sedap. Nak rasa anak kau pun dah tak ada. Sekarang kau lah pula. Aku rasa Puan Aini mesti ada kaitan dengan dua-dua kes ni. Jadi, Tuan nak tahan Puan Aini? Tak ada duit lah nak belikan kau kamera. Ellie, kira kau
motor tu jatuhlah. Bapak dia. Pakai tangan kan. Hidup lagi ni. Tangan. Apa eh? Nak buat macam mana ni? Apa yang aku tanya ni? Campak dia. Hah? Kenapa apa ni? Apa eh? Kau biar betul ni apa eh? Alia, Alia pergi mana sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Alia tak pergi mana pun. Alia ada sini dengan Mama. Mama tak mampu sayang. Mama jangan risau eh. Alia ada dengan Abah. Nanti Mama datang. Tapi sekarang Mama kena kuat. Alia? Alia? Sayang? Sayang? Masih ada yang belum selesai. Buat apa kat sini? Saya datang nak jumpa Cik Aini. Aku nak pergi bangunan lama tu. Semuanya bermula dekat situ. Bawa semua unit kita ke sana. Baik, tuan. Ali. Kau bang. Apa? Apa? Apa?
Janganlah tu abang ayah. Aku dah tak sanggup lagi. Aku dah tak sanggup dah nak jadi tempat puas kerap sukau. Abang sudahlah. Semua benda ni tak jadi betul lepas Alia mati. Abang melepaskan aku. Kau cakap apa? Remy Luke mati sebabkan kau. Kau punca lah, bangsat. Aku tahu salah aku. Aku tahu, tapi aku dah tak sanggup nak ada dia, Abang. Aku dah tak sanggup nak jadi hamba puas tau sekau. Sampai bila lagi kau nak puas? Sampai bila lagi? Selagi aku tak puas, selagi tu kau kena ada dengan aku. Yang mati tu, yang tinggalkan aku tu, aku sayang dia orang. Binatang! Apa yang kau tahu pasal sayang kau? Kau nak kecil jangan aku melepaskan aku! Kau ingat aku akan lepas kau macam tu je? Sama ada kau ataupun aku akan hidup malam ni. Kau gila ke? Gila? Masa kau rogol anak aku, kau ada fikir semua ni? Kalau bukan aku yang bunuh korang, aku takkan boleh mati dengan tenang. Hukuman penjara berbelas tahun pun takkan mampu nak faham perasaan derita aku ni. Kau bukan je bunuh anak aku, tapi kau matikan jiwa aku. Dia jiwa aku, nyawa aku. Maafkan aku. Kau cakap apa tadi? Aku tak dengar. Boleh tak sebut lagi sekali? Apa? Kuat lagi lah. Aku tak dengar. Lagi. Belas tahun. Dia panggil aku dengan nama tu. Mama. Mama. Kau tahu. Aku rindu sangat dengan anak aku. Sekarang ni dah tak ada dah untuk aku, sayang. Kau faham tak? Macam mana perasaan aku?
Faham tak? Kita mahu. Tolong aku. Aku minta maaf. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Diam! Diam! Kau binatang! Kau binatang! Binatang! Kau pun macam akulah binatang! Tidurlah sayang, anak kecil mama. Timang, timang, tinggi, 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 sampai cucu atap. Aini! Dia bunuh anak aku. Video rakaman tu ada dengan saya, Aini. Saya janji, dia akan dapat hukuman yang setimpal. Hukuman apa yang setimpal dengan apa yang dia buat dengan anak aku? Siapa nak hidupkan balik anak aku? Siapa? Urusan dunia. Dia kena balasan di dunia. Tak terlepas juga dia di akhirat. Hukuman dunia. Hukuman dunia pun tak mampu nak kembalikan anak aku. Suami, anak-anak, pinjami sementara kita atas dunia untuk kebahagiaan sementara, bukan hak kita. Dia hak Tuhan, mutlak hak dia. Singkatnya waktu.
aku segala lelahmu. Maafkanlah aku. Sungguh sakit aku melihat tangismu. Sudah takdir aku tertulis.